A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Watajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ay khalqati bi salasati asya'a. Al-Islamu fala fitrata ala kafiri asliyin illa fi raqiqihi wa qaribihi. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bak malamnya, nyo kata tamong kepada zakat fitrah. Dilikut mengenai tentang zakat harta. Kan selesai sampai teruk bak zakat tijarah. Yang mana dilikut kalina pegah biu hargakan berarti harta tijarah, harta perniagaan getanyo dikutika akitun dengan mata peng yang getanyo blo barangnyan awate getanyo mekat, dalam arti kata ngen mata uang getanyo. Menyo getanyo uronyo berarti ngen peng maka tahargakan ngen peng. Menyo gemublo ngen muh maka guyu hargakan ngen muh. Menyo ngen perak maka guyu hargakan ngen perak. Jadi kiban yang tablo pun ngen modal pun yang tahargakan ngen mata uang yang dapat modal utama. Apakah awak telefon tamekat ataupun modal utama katruk nisab ataupun hana? Maksud bermula di daripada modal yang sedikit sehingga ohte katuk baketun katuk nisab ya. Ataupun memang dari pun kan modal kita modal raya katuk jeket ya. Betul ukuran 20 pemayam katuk jeket dari pun ju modal 20 pemayam ataupun awal nak modal hanya 10 pemayam tegai tapi ohte aketun nyo katuk jeket ya. Jadi nyan kali kepegah liket guyu petibit 2.5%. Kemudian malamnya wajib untuk bayar zakat fitrah dengan sebab na leboh perkara. Yang pertama adalah Islam. Jadi dengan sebab na leboh perkara nya wajib bagi getanyo untuk boh zakat fitrah. Yang pertama iaitu Islam. Orang yang ka bersifat dengan Islam nyo ka wajib zakat fitrah. Maka nyo ka menan terhadap urun kafe yang asli. Memang asal-asal kafe ju. Nyo hana wajib zakat. Di untuk kafe yang asli nyo hana wajib zakat fitrah. Kecuali urang kafe yang aslinyo iji na budak ai. Sedangkan budak yang di jaganya ataupun pelihara budaknya Islam. Maka urang kafenyo ibtibi zakat ke budak dinya. Ya. Ataupun kerabat di yang Islam. Na saudara yang wajib ditanggung nafkah le tidro urung kafenyo yang saudaranya urung Islam nya juga wajib boh zakat le urung kafenyo kepada ataupun untuk jatah kerabat di yang Islam, sedangkan untuk keroy hana wajib. Jadi makanya urung kafe yang asli nyo hana wajib zakat fitrah. Hana sebab ji yang wajib zakat fitrah kepada menyokan batara kepala keluarga urang yang tanggung nafkah menyo getanyo keluarga berarti ayah nyo gayan gebayi zakat fitrah ke drog ke anak ke perumah hanyo gayan tanggung mendu menancit mendu sidro saidnya urang kafe hana kena nyaka urang kafe tapi karena bunuh saya jina budak ini ternyata orang Islam. Hanya wajib berzakat. Berzakat atas kebudaknya. Kejut zakat ke budak. Berzakat ke budak. Atas jatah budak. Menanti sidra ya.
yah kafir. Nana yang kai tamu Islam. Ya, nana yang kai tamu Islam. Malah yah hana kerana kek kera kan. Tapi kerana tanggung benda nafkah ni, maka wajib betul-betul nafkah kerana anaknya pun status ternyata ni Islam. Munya Islam maka wajib betul-betul zakat. Munya tu kedi kafir ni hana wajib cit. Berarti ji bunuh nyan wajib penuntutan dunia hata munuh ji nyo munyo urang kafe hana wajib zakat hana wajib tuntut dunia berarti hanji talake baji tak ajak kah nyo katok zakat wajib zakat fitrah to kuno nya hanya hana lake munan ba urang kafe akan tetapi munyo pada hakikatnya memang wajib nya karena mandum ketanya manusia wajib atuh nan kabalek berakal nyo ka wajib zakat. Oh panen nak punya terkedi, terkedi masa zakat hana balik berakal. Berarti Islam. Ya kan? Nyan syarat. Tapi atenan getanya manusia punya masa zakat wajib berzakat. Cuma karena bunuh kafe, ini hana ketuntut ini dunia. Berarti ketuntut di akhirat. Yang ketuntut ini dunia ialah ini beritamu Islam. Menyan kabutamu Islam baru berzakat. Bunuh karena hana itamu Islam. Zakatnya bunuh nanit, bunuh terpisah bunuh yang untuk berzakat. Karena menyata ke diri dalam masa kafir, hansah ibu jakut. Ha, hansah ji ibu jakut atunan ji bunuh dalam masa kafir. Karena hansah niat. Ha, makanya, menyata secara tuntutan dunia, hana wajib. Menyata tuntutan akhirat, nyo wajib. Tetap sehingga ji kesiksa gara-gara hana ibu jakut. Berarti mana? Menyata sidra urang kafir na budak ji yang Islam. Hanai ibu jakut ke budak yang saya nyo getanyo nyo panitia jakut dia lakai. Toh jakut kena. Budak kan yang kapelihara nyo adalah orang Islam. Toh jakut. Dia tak lakai. Ya, nyo ketuntut ni adanya. Tapi mu seandainya gih bunuh kedroi kan haji kafe nyo hanai lakai dia. Dia hanai wajib haji pun lakai. Tapi mu singo ada akal wajib. Pakan karena pada saya memang wajib. Sebab diperintahkan untuk yang pertama sekali kepada awaknya itulah untuk tamu Islam. Nyai lepun. Munan kata mau Islam, maka kau wajib syariat Islam. Bagian daripada rukun Islam boleh ke? Ya. Kayak menyangkut pegah dalam kitab, hana wajib adalah tuntutan dunia, maka walaupun hana wajib tuntutan dunia, nyo hana ternafi. Ya. Singoh ahur akhirat diikap ya Allah. Ya, sama cit lagi kewajiban-kewajiban lain lagi sembahyang. Sembayang hana wajib bagi orang kafir. Hana wajib ini adanya. Ya perintah-perintah yang sembayang orang kafirnya hana wajib. Ya. Tapi kebantik, wajib mutalabah akhirat. Sehingga orang akhirat ketuntut sembayangnya. Kedalil tau. Ya. Kedalil, sehingga oleh orang kafir jawab. Tengok-tengok oleh Allah. Masalakakum fi sakar. Pubur wakah dalam laka sakar. Jawab oleh orang kafir. Qalu lam naku minal musalli. Karena kamu hana sembayang. Berarti menandakan ia masa Saudi dan dunia awaknya wajib sembahyang. Sehingga orang akhirat kebutamong lalu raka. Ya, membeda haji menteng. Karena bunuh di kafe. Hana getuntut ia masa ini hidupnya. Nyamanan. Teman pakan hana getuntut hidupnya. Karena mana zakatnya suci. Tujuan zakatnya untuk bersuci. Ini tujuan zakat. Teman punya urung kafe. Urung kafe. Hana roh ke dalam ahli yang suci. Ada ke mana ngembaikin han suci urang kafe. Tetap hanya menajis. Ya, wakat karamna bani Adam mulia sekira-kira manusia. Tapi awaknya menajis. Ya, urang kafe yang menajis. Putar menajis. Iman awaknya menajis. Karena hanya tamu Islam. Iman menajis. Man menyuka iman menajis. Semasa kalau beriman sabi-sabi dalam keadaan menajis iman. Makanya aku pegah. Boh takutnya untuk bersuci. Sedangkan awaknya kan bahagian daripada urung yang suci bila tak bersuci. Maka ada ibu jakut pun han suci awaknya. Menyogolai tamu Islam. Makanya nyan alasan pakan hana ketuntut jakut bagi urung kafe di dunia. Karena takutnya untuk bersuci. Sedangkan urung kafe kan ahli daripada daripada suci. Memang beda dengan urung murtad. Munya urung murtad, nyo jakut fitrah, nyo tawakuf ini. Menyo urung murtad. Mana tawakufnya ge petangguhkan hingga haji tamong dalam Islam. Maka menyo kai tamong dalam Islam nya kewajiban. Menyo hanai tamong dalam Islam
Nak wajib bayar. Berarti perih mentah orang akhirat lelah neraka. Yang benar. Makanya, sidra orang kamurtad. Pun Islam yang kamurtad. Kebetulan, katrok jatah wajib jakut. Kamalah raya. Yang kibanji. Punya ibu cakap hansah. Pakai hansah. Karena di kafe. Kamurtad. Maka perih zat. Perih tangguhkan. Menanti kaitan mahu Islam. Dan baru buh dekat. Ah, mungkin ada kedi memang kai baca ka, kai Islam kembali, kai Islam kembali. Angku masuk pesyahadatnya, angku yang mengucapkan ti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ti ehnan mentang. Hana mencari saksi lagi tanya mesti kasilap di bat apa berhabak dan memang karuh pakai kata-kata mudah dengan mucak juga hana payah saksi dia. Makanya kena ilikut bab masalah azan dengan gara-gara di azan ini bisa temu Islam. Kenapa kan mengucap dua kalimah syahadat? Karena ide kan umirtu an uqatilan nas yang hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah asimu mini dima'ahum wa amwalahum. Nya hadis Nabi. Jadi diperintahkan baklun oleh Allah untuk perang manusia. Untuk perang kafir. Hingga baru lehangwi perang hatta yashhadu alla ilaha illallah. Menyawanya kada saksi yang bahwasanya hanya Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nyan kiban asimu mini nyan de pelihara darah. Dan kena pelihara darah hanya boleh. Dan pelihara harta bahkan karena kadalah dalam Islam. Walaupun benar hanya ucapan dua kalimah syahadat. Munya tekedi kepura-puranya hai temki tabak ji atai syarat untuk tamu Islam tetap naidan lati. Untuk sah sembahyang. Maksudnya benar niat untuk tamu Islam. Berarti mana? Munya tekedinya nyan memang ba orang kafe yang memang di betul-betul kafe di saat ji diucapkan berarti kata-kata yang menghina untuk menghina Islam nyan baru hanai tamu Islam. Tapi munyo seandainya iji buno memang ate dibaca nyan kalam memang di dalam Islam, lebih-lebih buno hanai depu droi ka kafe, tadi ucapkan lagi yang dua kalimah syahadat, maka kembalilah. Maka sampai kena kepegang urun tiga kafe tiga Islam. Lagi contoh bam ratib yang kena tiga kafe tiga Islam. Lu pernah fikir ka sebut. Ayo kan ka sebut Allah. Jadi nyan inti di munyo tekedi urung yang memang betul-betul pada dalam masa kafe nyan memang butuh kepada niat yang betul, niat yang jelas seperti untuk tamu Islam. Kan tu mayang mateng. Mamunyo lagi bunuh di memang hanai tepu, hai tepu dengan bahasa seorang-orang di kafe. Kemudian mengucaplah ketika Islam bunuh tagai. Memang ke masalah hai tepunyo. Maka hino yang jadi permasalahan kedayu. Nyan hanya depu puno na dosa. Dosa. Pakan dosa. Karena nyan hanya depu yang kan hanya depu yang memaafkan. Karena punya hanya depu yang memaafkan yang urung bantamu Islam. Urung yang jioh dengan pendidikan agama. Sedangkannya pernah jioh dengan pendidikan agama. Berarti hanya depu nyan. Atau kan hanya depu ke pemaah lah agama. Betul-betul hanya depu. Hanya sok pegah. Hanya teruk ilmu yang kenal. Artinya kan hanya depu. Haitem pun no untuk depu. Itu punya terkiri lagi kan. Punya hanya pemaah. Itu tak dosa pun. Lama sahaja pun no kamu tak tetap dosa. Cuma kerana kami mengucapkan dalam dua kalimah syahadat. Kak Islam kembali. Oleh mengenai tentang masalah zakat fitrah. Ini kekhususan berarti umat Nabi Muhammad. Berarti punya terkala ubah umat Nabi awal. Hana zakat fitrah. Artinya zakat fitrah bukan untuk pengelih tubuh. Untuk pengelih tubuh punya zakat harta untuk pengelih harta mana nak yang pegahlah punya terkedi zakat fitrahnya berkaitan dengan puasa. Jadi untuk pengelih ibadah ibadah puasa.
Yang henna ni pegang. Zakat fitrahnya untuk tempel yang cedera bab puasa. Kan zakat fitrah wajib di awatem malam raya. Berarti tamu waktu maghrib bab malam raya henna wajib zakat fitrah. Kenyo kamal raya ilik di puasa dia. Makanya nyen zakat fitrah untuk tempel yang cedera dalam berpuasa. Makna yang cedera ini pun dah. Kan makna getanya nak terlakukan yang membatalkan puasa. Kata tempe dengan zakat fitrah ke? Ini lain. Ha, cuma cik atas ikan tempe ini. Atas dasar matang ni. Berarti tempe sebagai part yang kurang. Ha, part yang kurang. Ha, mesti lagi contoh. Getanya dalam keadaan berpuasa. Kadang letak-tak dan pebut barang yang dimakruhkan. Sehingga kadoh pahala puasa. Ha, itempe dengannya. Ha. Mamu yang terkini memang tak pebut yang membatalkan puasa. Tak boleh zakat fitrah sebagai bau ujung. Itu hajit. Ini hanya tempel dengan yang dekat fitrah lain, puasa lain. Ya. Yang kalau wajib. Tapi yang ke pawai, jut pawai. Ya, benar. Mamu yang tergedi, tergedi lagi apa pun. Awal melinggai ke mesti. Lagi boh kan melinggai ke. Okay? Hanya wajib lah mati. Ya. Ha. Dia cok pulang ya. Dia ahli waris. Dia gerik-gerik cok. Mampu dah cok mana kok ni. Ya kan. Baru wajib. Ya. Baru untuk nak pegang ke. Berupak dua bawah juduk. Macam dua bawah juduk. Ramadan dan Syawal. Berarti Syawal tu. Menyur Ramadan kan jelah merupak. Dari sah Ramadan ke. Syawal tu Syawal. Syawal lah ke malam raya. Dia dan maghrib malam raya. Nyan baru wajib takut. Cuma tak buah awal. Biasanya minum. Untuk baik hat awak peniti atas ke baik bagi ya benar mana kau hat dong tu jadi munyo pegah ino diibaratkan zakat fitrahnya lagi sujud sawi dan sembahyang sujud sawi untuk tempel perkara yang cedera dalam sembahyang zakat fitrah menancit untuk tempel puasa yang cedera ya benar. Dalil mengenai wajib zakat fitrah nah hadis punya orang ijma para ulama baina para ulama sepakat mengatakan baik ijma kaulan mandum pegah para ulama pegah zakat fitrahnya wajib baik ijma secara fi'li perbuatan mandum para ulama nepebut yang bahawasanya zakat fitrahnya wajib mesti nepebut tapi yang ke ijma di atau ijma dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Maka menyedekalan, nyok ijma punya orangnya. Teman segala ijma para ulama, nah hadis. Hadis yang pegah oleh Ibn Umar, faradallah, faradah Rasulullah. Yang wajib oleh Rasulullah zakat fitrah daripada bulan Ramadan, di hati manusia. Dupna yang wajib satu sak daripada kurma, ataupun satu sak daripada gandum, di hati titip orang yang merdeka, ataupun budak, ura agam ataupun ura inong yang Islam. Ya. Nyo dalil kepada wajib zakat fitrah. Ya. Berarti dasar di kurma. Satu sak daripada kurma. Leh kilo. Ha, leh kilo. Menancit syair. Ya. Ya. Yang syarat yang pertama iaitu kena wajib zakat berorang yang Islam. Yang syarat untuk terbit zakat berorang yang Islam. Sedangkan orang yang terbit dia orang kafir. Orang yang terbit zakat berorang yang Islam yang syarat. Orang yang terbitnya dia orang kafir. Lagi contoh bunuh sidroyah ke kafir dengan nanuk yang Islam. Maka leyahnya wajib terbit zakat ke anaknya. Atau anak wajib terbit zakat. Gaya anak wajib bukan kerana kafir. Makanya orang yang berdebit nyo kafe jut tapi yang wajib adalah kepada orang yang kena berdebit puno nyan berislam yang syaratkan yang gepaham daripada hadis puno atau gepegah gepuwajib zakat fitrah daripada bulan Ramadan dan tu manusianya mandum orang yang berdebit ada sah gepuwajib untuk orang yang merdeka untuk budak
untuk uragam, untuk urinang yang Islam. Mati nyan posisi ji adalah urung yang tak terbit takut. Kurunyan ke tanya tak terbit takut. Kau tajuk ke di? Kurunyan tajuk tak terbit. Urung terbitnya jid kafe. Yang mana? Yang syarat yang pertama, Islam. Wabi ghurubi syamsi min akhiril yaumi min syari Ramadan. Dan syarat yang kedua, dengan terbenam mata ura daripada akhir ura daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi syarat yang kedua ataupun kewajiban yang kedua, benda-benda leboh perkara-perkara yang kedua itulah ilup mata ura daripada akhir ura Ramadan. Di bulan Ramadan 20 kurun angka akhir ura 20 kurun. Munya bulan Ramadan leplo berarti kaku berarti ba ba akhir ura leplo ba akhir ura leplo Ramadan ya. Maka bawa tanya fatuh raju zakatul fitri amma mata ba'dal ghurub, maka dikeluarkan orang akan zakat fitrah untuk urung-urung yang mati oleh ilok mata ura. Tidra urung yang melinggai, yang mana urungnya melinggai wah liluk mataura, liluk mataura malam raya mesti tak kunju menantu yadan maghrib pati malam raya ka meninggal urinya. Ya, nyan wajib tepi takut. Ya, nyan wajib tepi takut. Ya, duna man ulida ba'dahu, kutiadaan anak mit yang lahir oleh liluk mataura. Ya, anak mit yang lahir malam raya nyan wajib takut. Malam raya kalau hayana tengah tidur. Nyan nak wajib budak kana dayo hana. Cuma munya de kedi lagi jentor benda urun cik yang tertanggung nafkah lagi dayo. Cik kata ketek-ketek gaya hanti jentor. Ha. Kebetulan pah leh yadan maghrib de ke. Kalau mentauro lah malam raya nyan kam meninggal ke. Nyan tayo wajib de bitak. Ya, pakan karena berupok dua buah juzuk. Dah dua buah juzuk. Juzuk Ramadan iaitu dan juzuk Syawal nyan baru baru wajib. Ya, benar. Hana, tapi hana merumpuk Ramadan. Ya, hana merumpuk Ramadan. Jadi wajib zakat fitrahnya bermerumpuk mandua. Ramadan bermerumpuk, bermerumpuk udib. Bermerumpuk udib dalam Ramadan dan dalam Syawal malam raya. Ya, benar. Mamu yang dikeri lahir malam raya berarti dia hai rumpuk rasa Ramadan. Ya, punya hari rumput rata Ramadan, hana wajib takut. Kecuali puno lahir ni berarti support puno tergelam yadam grep. Ha, kalau yadam grep lahir le yadam grep kamu tinggal. Ha, mesti menan. Nyan kan kamu rumput dua wajib tu. Ramadan rumput, Syawal rumput. Mati wajib takut. Ya. Ataupun kepegang musiga. Musiga ngai elok matau ro. Melinggai musiga juga ngai elok matau ro tengah elok melinggai juga. Ya, nyala gaya cantik. Nyan wajib berdekat. Ya, pakan karena merumpok dua buah juzuk, juzuk Ramadan dan juzuk Syawal. Ya. Olehnya mengenai masalah bunuh nya wajib. Ha? Wajib di awate ka merumpok dua buah juzuk iaitu malam raya berdekat nya wajib. Ya. Gusunahkan untuk petibit dekat segala sembahyang raya. Yang sunat. Sunat petibit takut segala sembahyang raya. Ti bengah ji segala sembahyang raya, yang segala sembahyang raya bekas selesai ju takut. Ya itibak. Bekas selesai, bekas tajuk. Ya. Nyam munyo seandainya tak pembut sembahyang raya ba bengah-bengah, bengah pembut. Ya, mamu yang dikedi tak pembut sembahyang raya antu katilat gede kan ba bengah pembut. Ha, kadang-kadang luhur dia terpubut. Mesti contoh. Ha, nyan berarti hana pupres semayang. Ha, pubut je ke bawah. Ha? Tabu? Lidu mayang raya. Berarti hana merupak pala senak mikro. Ha, cuma punya terkedi kailin ke orang raya ni ke haram. Ha, makanya punya tak takhirkan hingga akhir ke dia orang raya. Kabeh huru raya. Mana kabeh huru raya kan huru raya kan nyawa raya ke huru pun kali huru raya.
kau punya semayang macam yud. Macam hanam dah leh. Yud macam. Yang hanya kibar ni hari. Tatak ke bunuh. Tatak ke hingga kedeh ke Abi Huraya. Nyokah hari. Mi hana odor. Mi hana odor. Bang punya lagi dua bunuh kakira odor. Yang pun ialah yang sunat ni segala semayang. Yang memang lagi yang puput Nabi. Yang punya kerja semayang awal. Punya semayang itu duduk baru semayang orang ya. Yang boh jual awal leh. Yang lagi yang sunat. Baik apres semayang. Trip dah. Kemudian kepegang makruh. Makruh untuk tabuh takut. Tak akhirkan hingga akhir uraraya. Jadi uraraya kena ura pun ya. Tak akhir ke deh. Ka malam lom ke deh. Nyo makruh. Munyo tukri tata akhir berarti hingga ka lewat malam uraraya nyo hukumnya harim. Munyo tapu takhir yang sunat adalah segolom semayang. Nyo sunat. Munyo li semayang nyo makruh. Munyo li semayang makruh. Munyo seandainya tata akhir hingga lewat ke deh uraraya nyo harim. Lewat uraraya nyo harim. Ya. Karena munyo dekat di urang nahar kan si urang takai di. Urang raya pun. Tak contoh hodot, lagi contoh gadoh harta. Hanam pali harta na. Raib ataupun JO dekat gadoh. JO. Paya tak cok ele. Trip ipa jawate tinggal ka lewat raya. Nyan hanapu. Ataupun hana wadri mau dekat kaya mendum tu hana tu soju. Dan tak minta-minta berarti nyan ka be roya. Nya hana hari punya mana? Boju. Yang hang gebi yang hala kira kepada odor gara-gara ada praket tu. Lagi contoh tak pre kerabak ke yo. Tak ada dia jaga ke saudara dia, ada dia juga ke saudara dia. Ti tak pre ke yang gua ke nau tu. Nya hana kira odor ya. Munyo di kedi lingkua ke deh lewat odor ya. Nyo ka hari. Menancit umanyo tak pres tungku jo dak ke tungku mesti aku urung saleh ku ulama hana gaya tempat ya pres ke kan tinggal habis raya nyo harim ya harim tak ke kan pakan tak ke hana kira odor membeda dengan tak ke harta liket munyo tak ke harta nyo jo tak ke ya tak ke hana harim mah cuma antu muno aku tanyo. Selama hana dapat ya, hana dah lah. Tapi lagi kan. Kedua boh. Berarti yang pertama Islam. Yang kedua merumpok dua boh juduk. Iaitu juduk Ramadan dan juduk Syawal. Kaya orang yang melinggai. Orang hati kailuk matawuro malam ruraya. Nyawa wajib jakut. Sedangkan anak umid yang lahir oleh iluk matawuro malam ruraya. Nyawa hana wajib jakut. Kemudian yang kele wujud lebih. Makna wujud lebih kaya urangnya dengan kelebihan daripada makanan pokok untuk drog dan untuk keluarga yang tangguh nafkah ba uro raya dan ba malam uro raya. Ya menan. Nyan baru wajib zakat. Mati getanyo baru wajib zakat berkaya getanyo. Bena lebih harta daripada makanan pokok kut drog tu. Makanan kedera tu dan juga untuk keluarga kita yang tertangguh nafkah kita yo pat ba uraya ngam mala uraya curoya mam nyuraya hana tepuna kita yo hana lebih hana wajib ya mana hana wajib walaupun gede lo saji kaya lo saji kaya tu yang gop hana wajib ti hanya berarti tinjauan ji ba malam uraya jadi bak wate wajibnya ni nan berkaya. Makanya menyekupegah ino dibena kelebihan getanyo daripada kebutuhan dro tu dan kebutuhan keluarga yang kita tanggung bak malam uraya dan uro rayanya. Nyan baru wajib zakat. Maka menyoka menan hana wajib zakat dia tu urang yang kasihin. Hana lagian. Untuk kedua mentah hanglah jangankan ke keluarga mesti. Nyo hana wajib zakat.
Teman getah kedi tak buat turah. Seandainya tidur leko katin. Seandainya tidur leko katin. Nyo lakonya hana wajib takut fitrah untuk drog. Berarti boh takut fitrah ke drog hana wajib leka. Nak kanya katin. Teman kaya nak perumah. Perumah kau yang tanggungan ke kan? Nyo juga hana wajib takut fitrah ke perumah. Walaupun perumah kaya kaya. Perumah kaya. Rumah bank kerja kong kaya mesti. Mesti bank dah jalan mesti. Cikgu eh lah bank. Bank perumah kampai lah kau. Beda-beda aja bank perumah kampai lah kau. Jadi nyan lelaka nak wajib pun cakut. Nyan kedua kan wajib. Ke perumah kan wajib. Ke perumah kan wajib. Walaupun gede lah perumah pun kaya ke pekah. Demam punya menurut sebahagian pendapat wajib ke bukan? Karena perumah kaya pun tu. Cok ju berarti peti biak ju. Sebab perumah nak harta. Ha? Ha. Ha. Ya. Munya anak nyan posisi ganyan memang yang tanggung nafkah orang cik wajib. Ha. Munya seandainya memang anak kau wajib tanggung nafkah orang cik. Berarti orang cik kalau mau hai ilik minta rezeki berarti sedangkan anak karaya karena usaha yang tanggung nafkah urun cik jih maka jih yang wajib jih yang wajib bukura dan juga kepada urun cik yang ban olian buno berlebih daripada kelebihan makanan pokok juga untuk untuk keluarga. Mana untuk keluarganya orang yang wajib tanggung nafkah. Lagi contoh inang katanya. Lagi contoh budak katanya. Ataupun saudara katanya. Tanya nak tertanggung saudara tu. Adik mesti tanya tanggung. Nyan berarti berlebih daripada harta. Apakah kebutuhan berarti untuk untuk orang yang mandum lah. Ha, untuk yang orang yang tertanggung nafkah katanya. Baru wajib jaga. Haa. Yang wajib. Ah, angka yang tergantung punya terkedi sidro sidro adik mesti kabalek di karaya. Nyopai tak kalau di karacit pun kalau mesti buka mampu di minta usaha kerap pun kalau. Tapi punya terkedi hananya lah mertan di bawah naungan raya. Lagi contoh mesti sidro sidro orang kadewasa yang mana ikannya dalam pendidikan. Lagi contoh dalam pendidikan. Yang mertan kewajiban kepada runci untuk jok nafkah. Walaupun sebenarnya jika wajib keroy, punya dekedikai jabutnya kau wajib nafkah keroy ya. Berarti jika keroy dempu. Ya, mak bunuh karena bunuh gantian segala macam, tetap macam tu runci. Mungkin lagi contoh orang minta ilmu, hanya hanya berupa usaha. Ya, menang. Munyo 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 nya wajib. Ha, munyo dekedi jika dia keroy wajib payah pegah. Ha, munyo dekedi memang jika kau mampu keroy, karena harta keroy, kau wajib keroy. Geboh lah runcit pada lelaki ini. Oh, punya punya degree memang wajib cik, cik, memang runcit tanggung nafkah hanapai lelaki ini. Hanapai lelaki ini. Ya, benar. Yang berarti uka ju. Waizaki syaksu dan gebetibit oleh sedera orang untuk draga. Ini cara betibit jaga. Gebetibit jakut letera orang untuk droga dan untuk orang yang lazim akannya oleh nafkah daripada orang Islam. Orang yang tanggung nafkah lagi yang Islam. Orang yang tanggung nafkah lagi yang Islam. Maka hana wajib tidro orang Islam akan jakut hamba ataupun saudara agaknya ataupun isteri agaknya yang kafir. Ini kebalikan. Lagi lumpuhkan bunuh. Munya bunuh. Yang. Yang. Geknya nak tanggung nafkah. Orang ji adalah orang Islam. Ini wajib lebih takut. Sedangkan dua kafe. Munya ini. Geknya Islam. Geknya Islam. Geknya Islam. Cuma. Budak geknya. Anak geknya. Ini geknya kak kafe. Yang nak. Nak wajib geknya. Bertibur jakut. Bertikurnya. Hana. Walaupun nyan adalah orang yang wajib tanggung nafkah lagi nyan. Pekan. Karena posisi bunuh kafe. Ya, benar. Ya. Ya. Menyerupakan dalam
dengan sebalik orang yang hana wajib nafkah. Maka baik pun cakap. Oh, kita tanya nak keluarga tu, nak kerabat segala macam. Hana wajib nafkah tengok tu ji. Kak mampu kera. Makanya baik pun cakap tu nanti. Baik pun cakap tu nanti. Bicik menan jut terhadap orang cik. Nyok asal. Jut terhadap orang cik. Gepetibit zakat daripada harta orang cik kepada anak geknyan yang kaya. Jut. Lagi ada pegah puno. Tidra orang cik. Gepetibit zakat ke anak geknyan yang kakaya. Timunyo anak yang kakaya kenyoji wajib geroy. Tapi no gepetibit le orang cik. Nyan jut. Berarti orang cik bertibit ke anak. Anaknya anak yang kakaya nyanjit. Kiban? Munyo terkedi hino, munyo dakala, munyo asal. Munyo asal kefuru, anak kaya, anak payah. Mana kala? Ya. Ya, dikala ni. Pakar alasan bunuh ojit, karena terasing dengan tamliknya. Pakar karena bunuh memang anak drog. Ya. Dengan sebalik, urin yang lain. Ya. Dengan sebalik orang-orang yang lain. Ya. Contoh. Lagi contoh anaknya yang karacit. Mati punya bunuh-bunuh. Tidro anak yang le harta. Tapi hana racit lho. Hana mampu untuk kelola harta. Tapi ni harta kan lah. Nyan pat ke betul-betul je. Nyan buat harta racit tetap. Ya. Munya seandainya bunuh anaknya karacit. Kibang kata tuan ji. Munyo buno munyo terkedi hana tanggung nafkah nyo hana wajib zakat terhadap urung cik li. Munyo seandainya urung cik gepetibit harta dro urung cik untuk anak yang kakaya. Untuk anak yang kakaya. Nyan jit ke pegah. Nyan jit. Dengan sebalik yang kan anak yang matang dalam wilayah agaknya. Tapi anak kaya. Tapi hanale dalam wilayah urunci. Karacit je. Kajit imak harta kero. Ya. Kajit imak harta kero. Nyan berarti hanya berdebit. Dalam urunci. Menyok kajit imak harta kero. Di sederah anak yang kaya kaya. Kak mampu ikutlah harta kero. Nyan hanya berdebit jaga dalam urunci. Ya. Kipan cik baru je. Bunaidin. Ya, Bunaidin. Ha, Bunaidi baru je. Munancit kal ajnabi urian lain. Tidra urun kaya agaknya. Ya hana ketanggung nafkah urun lain. Tapi gak boh takut gak jangan ke urun lain sayang ke mesti macam tu. Gak boh takut ke urun lain. Nyokiban. Ha? Fala ya judu ikhraju ha. Nyok hanya bertibit jakut untuk yang kecuali dengan naidin. Kaya buno, buno ju. Munyo anak kaya dan ini karacit ini. Kajik kelola harta kero. Karena usaha kero dan kajik kelola harta kero. Nyo wajib dekat ke dera wajib. Munya geboh leh runci. Nyo hadir. Payah ke lakai di. Baru je. Banyak. Berbeda dengan anak kaya. Anak kaya. Tapi matang dalam wilayah runci. Harta matang runci kelola. Hadir kelola kero. Nyan langsung je geboh leh runci. Jumpa harta runci. Ya, benar. Ini harapan ada kaidin yang benar. Ya. Kemudian, munyo seandainya wajib nafkah, munyo seandainya kau wajib zakat fitrah, dia tu sedia dra urang, maka wajib petibit bagi geknya adalah sabah sak daripada makanan pokok balatnya. Seandainya na makanan pokok balat. Ya, mesti lagi yang kita yuk. Ya, mesti posisi kita yuk adalah urung yang wajib zakat fitrah. Maka kita na makanan pokok itulah beri. Berarti wajib petibit sabah sak beri. Ya, wajib petibit sabah sak beri. Ya, karena makanan pokok kita yuk beri. Maka wajib petibit sabah sak daripada beri. Masa sabah sak padu. Sabah sak berarti punya terkedi kita yang cok ikhtiat. Nyo leh kilo. Karena sabah saknya pukbah mut.
Perubah mood. Sabah moodnya ukuran berarti Sabah genggam. Ya cocok beri berarti tiga mat Sabah genggam tu. Berarti punya perubah mood, perubah genggam. Perubah genggamnya. Makanya anda pegang oleh para ulama, berarti untuk kanak ihtiyat ini, dia kiri lebih terdekat, berarti ukuran leher kilo. Ukuran leher, leher kilo beri. Ya, mana orang pegah dua kilo tengah. Ya, ini harap hati ini, menteng-menteng, pas-pas santan. Tapi punya kalibah ataupun dua, dua kilo lapan on, mesti kalibah. Kalibah daripada dua kilo tengah. Ini berarti kalibah ihtiyat. Tapi lebih pas leher kilo itu. Ya. Ataupun punya kena-kena, punya yang kurang papan biasanya 10 buah kaleng. 10 buah peluk susu. Tapi ni memang kalau nak pukul bahsul masail nyo NPU. Ha? Yang ukuran-ukuran dia ha? Ukuran untuk penjepit takut. Ti punya tekalan bak surat edaran NPU. Munya beri empat kepegat 2 kilo lah padu. 3 bang kepegat ino. Munya beri ia betul-betul zakat yang atas tak pakai seura-ura kadar 1 sak ataupun 10 boh kaleng susu. Yang mana isi di sabuk kaleng mati 127 gram ataupun ukuran 0.1 liter. Lelite lebih macut lah. Ataupun 1.5 setengah bambu. Ataupun 2.8 kilogram. Ha, lagi lembaga pun. 2.8 kilo. Cuma dalam kalangan kita yang lain, kerana kepahami daripada hadis, kicau itu leh kilo. Yang leh kilo kamar ni nak kepegah. Yang cikna yang kepala hadis, mandum. Ada 30 sak-sak mandu berarti jumlah telegram yang ngobrol dia leh kilo. Jadi yang kena ambil debit, beruh pada debit. Hanji pada debit peng. Munya pada debit peng nyan kapayah kedong gede bab mazhab Hambali. Oh Hanafi. Hanafi. Nyan kala kuranji. Bek tu narjana ya 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 jok peng kadar yang beruh leh kilo. Padu leh kilo yang beruh mesti. Ha ya jok kadarnya nyu hanjit. Munya terkedi tauko, tauko ngempeng, baru je tak terbit berarti bunuh zakat kita yang ngempeng, nya tergantung. Putar tergantung bunuh ngan kurma apai. Munya kurma, pu kurma ada kira. Ha? Munya seandainya berarti tak hitung ngan kurma ajwaf, payah terbit zakat, tikurutuh mampu rubai selaurin. Tikurutuh mampu rubai selaurin. Sebab bunuh punya terkedi, terkedi kadar daripada mazhab Hanafi pi. Leher koma lapan cik. Makanya punya terkedi tak kira kurma ke dunia. Leher koma lapan kilo. Berarti punya tak hitung dengan kurma juga. Ukuran harga sekitar kurutuh 50 ribet. Yeah. Hino kan makanan pokok dah ya. Hanjit. Ha, sebab boh mana mesti makanan pokok. Cuma yang jadi masalah orangnya boh ngempeng. Ha, karena sering boh ngempeng. Yang boh ngempeng hanjit dengan harga beri. Payah ukur dengan harga kurma. Ha, makanya punya terkedi kurma-kurma yang gaya kurma ajwah. Ya, angka dupnan you. Ya. Yang punya kurma. Memang punya kurma. Punya terkedi dengan anggur. Tak kira nganggur. Ini 570 rupai. Pair bayi. Leh kilo anggur kan. Yang gerd. Yang pu kena merek jumbo. Jadi yang kemudian payah tahu ku. Hanjut dengan yang beri. Kecuali coy yang belum. Yang belum. Ya belum beri. Ha, copeng mati jak ya belum beri. Mati lain nunggu ibu mengaya ke muka beri aju. Baik muka beri bidra. Beri dro ke ju gume ju di rumah. Mempaduk boh nyan ju yang kali guku kurang kadar beri bidra ke pulau ju. Ada pulau mesti tiga boh tak ke bidra. Mempulau pijinya hak-hak kan yang orang muka.
Berarti cuak-cuak je berarti kadang-kadang zakat fitrah 50 baru duduk je inan. Ya ajak juga kan berarti belah je berita ke belah beri. Yang belah beri lah. Dia belah beri kan kami lah kan baru buat zakat fitrah kan. Benar. Yang baik langsung ajak pen empat sampai zakat fitrah. Hanjut lah. Ansah. Jadi yang kian. Berarti mencucuk ihtiyat lebih agak 1 kilo je tak apa. Belah beri fitrah. Hanjut. Kan mesti hanjut belah beri fitrah. Beri fitrah. Hina punya kali ke bagi kan je. Ah hanjut. Ya. Ya. Fitrah agak tempat. Ah berarti kan pembelah darah ya. Pembelah agak pecu. Ya. Ah yang salah tu pembelah mati pada ada pun. Aku punya atas hinan je kecok kan. Berarti ni kan gadah tagap belum. Hanam bagi dia tagap. Ha. Sedangkan gok ipai ijuk ijuk dak ke fitrah ke mustahik. Ke mustahik dak ke. Sedangkan dak kalau bagi. Kagak pun belah. Ya. Makanya ikut kecuali yang jin ke perang mano. Seandainya memang ka kausung pade kausung tu milikut di surah pade ataupun breh dak ke kajih lah. Punya seandainya hana ke pebelah ju, hana pak pakai li. Nyampi harus naidin mustahik. Hanji pebelah ju. Karena dia undang-undang pebelah bu milik. Mamnya hana milik mana pebelah? Ha. Yang menang. Jadi masalah takut nyo cik berat ni. Teruk sampai-sampai tu nyo masalah ke teruk bak senef. Orang yang cok senef mesti ji amel nyo. Nyo punya tekedikan yang sebenarnya hana pak cok. Ya. Teruk senef amel. Piacok sebenarnya fakir yang memang tergolong dalam fakir. Mesti bunuh bantu-bantu sukat kaka yang bantu-bantu sukat mentang. Ya. Hana jicok orang amil. Karena amilnya mesti ada gangkat. Mesti ada gelantik. Mereka hana gelantik apa roh-roh kena yang mak pelopeng kaji kami. Ha, gemah. Ya. Ya, paju hatta hari mendotok. Ya. Kajib. Kentuhi aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi malam baro malam berusa cuma kau liket kala sebuah sifat iaitu wujud. Itu kesimpulan ji sifat yang wajib ba Allah yang ha mungkin ba akal kitanyo han dipikir li akal kitanyo kepada hana berarti sifatnya yang pertama adalah wujud. Wujudnya adalah sifat nafsiah. Sifat yang nafsiah. Sifat yang bangsa diri. Ya. Karena sifat 20 bagi put. Dan sifat nafsiah. Salbiah, ma'ani dan ma'nawiah. Kemudian dilikut kali taplah. Toh dalil yang ijmali dan dalil tafsili. Daripada sifat wujud. Dan dalil yang naklidi. Yang adalah Al-Quran. Kemunya dalil dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang dalil wujud. Allah Taala yang pujit langit dan bumi dan aso yang nad dalam langit dan bumi. Kemudian munya dalil ijmali yang bangsa akli buno, toh dalil na Allah. Maka terjawab dalil na Allah adalah na getanyo makhluk, na getanyo manusia, na getanyo bumonyo, na langit dan na berarti mandum-mandumnyo angkinya dalil na Allah. Kemudian seandainya ditanya lom. Kiban cara berarti na getanyonyo ataupun na makhluk menjadi dalil kepada na Allah. Maka punya mampu taplah tayan. Nyo berarti kalau kira getanyo jid kepada dalil tafsili sebagaimana yang kali tarinci likit. Kemudian sifat yang kedua yang wajib ba Allah adalah kidam. Makna daripada kidam adamu awaliyah. Hana awai. Makanya waktu dah kena makna kidam punya bahasa sedia. Makna sedianya pun dah sedia. Hana awai. Makna hana awai. Hana didahului oleh hana. Na Allah. Hana didahului oleh hana. Berarti. Menyatakan yang pajan pun na Allah Ta'ala. Nya hana. Pakan karena Allah Ta'ala. Wajib bersifat dengan kidam. Hana awai. Beda dengan wujud kita yuk. Wujud ketanyonyo berarti na awai sehingga geken dengan hadis. Na awai wujud ketanyo. Tanyo na ketanyonyo ahli hana pun hana ketanyo. Uranyo baru na. Ya, ha, punya Allah. Punya Allah.
sifatnya adamu awaliyah. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Berarti hana'a, hana awai. Makanya menjadi kerinda orang yang pajan pun na Allah. Yang pertama tentang kesalahannya. Yang dari segi pertama tentang kesesatnya. Bahkan, karena sifat yang wajib bagi Allah kidam, hana awai, maka hana timbul pertanyaan kepada pajan, pajan pun na Allah. Dia hana awai. Mah hana awai nyan kibar. Nyan hana puya bikin panjang lebar. Baik abikin mah punya hana awai kibar. Pajan hati hana awai. Ada pajan-pajan ham rupo. Jadi ingat anda hana awai. Berarti hana permulaan. Na Allah Ta'ala tidak didahului oleh permulaan. Menyokun bahasa. Cik dilekon kana. Man pajan na. Cik awaikan kana. Hana pajan-pajan. Hana, hana menyangkut dengan masa. Menyokam tak pegah hantu. Allah awaina tadakin kawaina munya kawaina mati awaya masa makanya aku pegang hana awai ju hana awalan ya hana awalan nyan 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 makna daripada kidam ataupun punya bahasa kita sedia ya jadi benar makanya kidamnya makna kidam atadakun Allah Ta'ala bersifat dengan kidam iaitu kadim maknanya adalah la awala li wujudih hana awai bagi na Allah wujud Allah hana didahului oleh awalan berarti hana permulaan bagi wujud Allah beda dengan na permulaan ya tak permulaan dengan contoh getanya orang yo wujud getanya na awai tak awai getanya keciptakan daripada iamani keciptakan getanya oleh Allah daripada iamani. Pamunya iman ni nyan awalan daripada daripada dayo nawai. Ya, narasar ji. Ya, benar. Nah. Kemudian dalil, ha? Munyo dalil yang secara nakli itulah dalil Al-Quran. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Wal awwalu wal akhir. Dialah Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang dalil Al-Quran. Berarti Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir. Mana di? Dari kita memang awal Allah Ta'ala. Dan juga kekal Allah Ta'ala. Yang itu orang sifat bakar tadi. Jadi Allah Ta'ala hana. Hana permulaan bagi na Allah Ta'ala berbeda dengan na gitanya awal pun hana. Yang punya dalil yang nakli. Dalil Al-Quran. Adapun dalil yang akli. Toh dalil berarti Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Dalil ji. Maka kena bunuh bangsa akai. Maka kena mengenakai main ji. Apabila. Dapakah Allah Ta'ala nya kon kadim. Kon berarti hana awalan. Mereka kena pegah lagian. Mereka pegah Allah Ta'ala nya berarti kon kadim. Kon hana awalan. Dia pegah. Nya sungguh Allah Ta'ala nya hadis. Mana ada putar. Berarti na Allah awal didalui oleh hana. Ha. Sungguh Allah Ta'ala nya hadis. Pakan sampai je kena naju. Mereka kena pegah Allah Ta'ala nya kon kidam. Kata Allah Ta'ala nya hudus. Pakan kena naju. Karena nyo hana perantaraan antara kidam dan hadis. Munyo terkedi ka kidam maka kan hadis. Munyo terkedi hadis kan kadim. Ha, makanya tetap di salah sabo. Tapi munyo terkedi tak pegah ba Allah Ta'ala nyo berarti hana kidam ba Allah. Hana sifat kidam dan pegah kita ba Allah. Maka sebutlah Allah lah hadis. Ka baharu Allah. Munyo tak pegah berarti Allah Ta'ala kan sedia. Hana sedianya ba Allah. Maka sebutlah arti Allah Ta'ala nya baharu. Mana baharunya? Awai pun hana dudukana. Ka sebut lagi. Mamu yang dikedi ka sebut baharu, Allah Ta'ala nya berarti pun hana dudukana. Maka berhajat kepada tukang benar. Siapa so benar? Karena pun hana berarti ino kana. Siapa so yang benar? Pulai kepada tukang benar. Man tukang benar yo? Siapa so benar? Tukang punanya siapa nak? Akibut membuta-buta babak sehat ini. Ya. Membuta-buta babak sehat. Jadi awak tak kamu sabuta babak sehat lagi ya nyoka ka mustahil. Ya. Kiba buta babak sehat. Itulah menyedekin dalam bahasa gekun dengan tasalsul. Tasalsulnya
menyeringi perkara-perkara sesudah yang satu hingga hana batas nyanya tersebut. Berarti buno tak ke buno-buno. Munya tak pegah Allah Taala hana bersifat dengan kidam. Berarti Allah Taala nya baharu. Mana baharunya pun hana Allah lah dino kana. Yang punya terpegah lagi kan, maka berhajat kepada tukang puna Allah Taala, na yang puna. Ma'awatai kana yang puna Allah Taala, maka yang puna Allah Taala berhajatlah kepada yang puna Allah. Yang puna Allah berhajat kepada yang puna Allah. Yang puna Allah berhajat kepada yang puna Allah. Hana habis-habis tapi. Tapi munan berhajat-berhajat aja tu. Yang gekun dengan tasalsul. Kejadian yang lagi kan mustahil. Ataupun terjadinya dor, muputa baksot. Dan sebagai takdir mesti. Mesti tak pegah Allah Ta'ala nya kon kidam. Kon berarti hanari dahulu oleh permulaan. Sama dengan Allah Ta'ala na dahulu oleh permulaan tak pegah kita. Yang mustahil. Pakon. Karena orang tak pegah pun hadis. Punya hadis na yang tukang puna. Yang tukang pujit. Yang tukang pujit menghajatlah kepada tukang pujit. Yang tukang pujit menghajatlah tukang pujit. Yang tukang pujit sama pujit. Ah, mesti tukang pujitnya kena. Ya, buta-buta pasal. Ha, hanam tambang-tambang ke bunuh. Yang kekun lazim dur. Ini dalam bahasa. Dalam bahasa kitab. Yang sedangkan kejadian yang lagi yang lazim dur dan tasalsul. Yang mustahil ba Allah. Mustahil ba Allah. Maka sebutlah. Berarti Allah Ta'ala nya bersifat dengan kidam. Bersifat dengan kidam. Maka kesimpulan daripada dalil. Kidam. Itulah. Seandainya tak pegah Allah Ta'ala nya hana kadim. Sungguh Allah Ta'ala nya hadis. Pakon. Pakon hadis. Karena hana peranderaan antara keduanya. Munya dekedi hana sabah kedentia sabah tu. Munya dekedi ke hadis. Berhajat kepada si muhdis. Menghajat kepada yang tukang pejut. Maka munya kamunan lazim lah dur memputar-putar babaksan. Ataupun lazim lah tasalsul. Iaitu hana habis-habis. Sedangkan dur dan tasalsul. Nya mustahil. Maka munya kamunan. Tak pegah Allah Ta'ala nya. Awai pun hana duda baruna nyan mustahil terpegah munan. Maka orang kata nyan terpegah mustahil kejadian munan. Maka sebutlah berarti Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Nyan ka dalil yang tafsili. Untuk dalil ijmali ke ban? Ya, untuk dalil ijmali. Berarti dalil yang ijmali tinggal terpegah sangat. Itu dalil berarti Allah Ta'ala yang bersifat dengan kidam. Berarti punya terkedi Allah Ta'ala nya bersifat kon kidam. Maka Allah Ta'ala menghajat kepada tukang pujit. Masa tukang pujit ada masalah. Yang berarti ehnan. Punya ehnan mentah mampu. Yang kalkun dalil ijmali. Punya lebih hebatnya. Eh dah bertanggung. Sampai datu lazim dun dan tersalsul mustahil pun. Yang katruk kepada tingkatan yang terperinci. Jadi menan. Makanya lagi yang. Jadi punya terkedi kajit tu dalil yang ijmali. Nyan ka keluar kita daripada taklid. Hana kun le urin yang taklid. Jadi karena munya tekedi tu taklid mentong hana datu oh dalil lagi yang tapi nyoka hana selamat kadang-kadang iman kita yo. Sebab munya tekedi takalan na yang pun ulama mengecam habis-habis. Zita taklid hanya haji di artikel 50 tapi haji di dalil ijmali juga kecam habis-habis legaknya. Kebang kecam habis-habis termasuk pendapat Ibnu Arabi dan Ibnu Sanusi ni pegah urin yang taklid mentonyo kekal dalam neraka ke. Karena kafir ganggap. Ya, makanya haji taklid benda. Tapi lagi itu yo salah rasa hendak le taklid yo. Kata tu oh. Sebab di dalil sama mandu mentu cuma cara penyampaian haji sangat berbeza. Tinggal terpegah menteng yang Na misalnya contoh kidam no. Kidam atau dalil kidam, iaitu dalil kidam adalah punya terpegah Allah Ta'ala akan kidam. Berarti Allah Ta'ala nya baharu. Na Allah didahului oleh hana. Punya didahului oleh hana kat sama lagi dalil ba'udu dipai. Punya terpegah Allah Ta'ala pun hana. Duda baru nak nya mustahil ba Allah. Makanya punya terkeditakalan nya sabah mentang dalil tinggai taurak ta pertama-pertama sama mandu menji. Nyan untuk dalil yang ijmali. Dalil ijmali. Berarti kerana dua boh. Nyo kerana dua boh daripada sifat yang 20. Yang kata tu dalil ji yang secara ijmali dan tafsili. Dan juga dalil yang nakli. Atau dalil dua boh.
dalil nakli nyo kun dalil bangsa Pinah. Pinahnya langsung tajuk ba al-Quran. Nyo kun dalil nakli. Nyo dalil wujud Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ti Allah Taala yang punya langit dan bumi. Kemudian nyo dalil akli iaitu nadua bunu, nadil ijmali, nadil tafsili. Nyo dalil ijmali to dalil na Allah, berarti na kita nyo, yang dalil ijmali. Kemudian sambung ulang dalil tafsili. Fakon teman nak tengok dalil kepada anak Allah, maka tak tu orang yang kena dalil tafsili. Nanti bak kidam yang antara keduanya. Kidam. Pemana kidam sedia. Toh dalil berarti kidam Allah. Dalil kidam Allah adalah punya dalil nakli wal awalu wal akhiru. Allah yang awal dan yang akhir. Punya dalil yang akli yang bangsa akan ada dua pun. Ijmali dan tafsili. Punya ijmali toh ijmali. Ijmali punya seandainya tak pegah Allah Ta'ala yang kau bersifat dengan kidam, sungguh Allah Ta'ala yang bersifat dengan baharu. Mereka kamu sifat dengan baru, mustahil. Kita mahu ada likat di pai. Bak dari wujud. Maka lakainya nak jaju. Cuma mereka mampu dan pegah hakim bunuh. Tidak ada. Pakar itu mustahil. Berarti lazim dur dan tasalsul. Tasalsulnya berarti menghajat. Berarti kuatu-kuatu haju hana habis-habis. Mereka pegah Allah Ta'ala nya berarti nak tukang pejit. Maka yang puji Allah, siapa puji? Menghajatlah kepada tukang puji. Yang pujiannya, siapa puji Allah? Menghajat kepada hak-hak putar-putar. Yang kena tasalsul. Menyata kedi pun yang putar-putar bahasa. Kena dengan dur. Ya, yang berarti dalil yang tafsili. Teman ihjid mentang kadar dalil ijmali. Yang insyaAllah kata lepas. Tak baca rasa wuh macam mana? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahifatul hadisah. Hadiyah wassalasuna. Nyo katruk kepada yang ke-lehplusa. Suhuf yang ke-lehplusa. Qala Allah Azza wa Jalla. Nipegah li Allah Ta'ala. Ya Ibna Adam. Wahai manusia. Nihai li Allah katanya, wahai ani Adam, wahai keturunan Adam, ajaluka yadhuka ala amalika. Hai ani Adam, ajai kata dipekem di atas cita-cita kata, di atas harapan kata. Nyo ajai katanya, ajal katanya, katanya kau hanya tertujuan pejalan mati. Hanya tertujuan pejalan mati. Tapi nipegah li Allah bagatanya, hai manusia, nyan ajai kata tengah hepekem-hepekem kata ada tu cita-cita kata. Bedah kita yang orangnya nyo gaduh nyo pajan ku pegak rumah dua tingkat, pajan ku belau, pajan ku kawin sabotu, pajan ku kawin dua botu, cita-cita tinggi. Le ajai kai kem kata yo. Oh, ka cita-cita laju singa katrok ku. Dah ada depu. Kena pegah buta. Gitanya bek terlalu berarti berangan-angan sampai tapi hana tingat tu kita yang singa mate. Tumpuk-tumpuk harta yunyo kuna pegar rumah dua tingkat kuna belah motor yang gajah-gajah tam mati. Makanya kepegahan oleh Allah. Ajai bekem-bekem mati di hati cita-cita kata. Wa qada'i yadhuka ala hadrika. Bermula takdir lung, qada lung kepegah oleh Allah. Nyo di pekem di hati ketakutan kata. Gitanya ya di kepada hukum Allah sehingga orang akhirat. Makanya kepegah oleh Allah. Nyo hukum Allah, qada Allah, qada lungkun Allah. Nyo tengah hibikim-hibikim kata. Dia tu ketakutan kata. Tengok ya. Tengah hibikim-hibikim. Pakon hibikim-hibikim. Kanan lagi habanya. Tengok hana tak perumun. Jadi, ya sagai tengah orang akhirat berarti hukum ni Allah. Tapi tengok hana tak perumun. Hana tak perumun amalan yang menjurus kepada hukum ni Allah dengan God kita singa. Menajid wa takdiri yadhuka min tadbirika. Takdir long dibekem kata daripada rencana kata. Nyukun Allah. Takdir Allah. Nyo dibekem kata yo daripada rencana kata yo. Ketanya letak-tak karancangan nyo kenuknya, kenuknya, kenuknya. Takdir Allah bekem ju. Oh, karancang laju. Katulih ju jadual. Pekan takdir Allah hana berubah. Kiban yang kendak Allah lagi yang kejadian. Contoh yo. Gitanya nyo tengah tadi nyo bisa rencana nyo satu nak kunu uo kunu nyo kunu je kunu je kunu je yang takdir Allah. Oh nyanya rencana gitanya takdir Allah kadang galam truk kenan gitu kapan tadi
baca lain nama ti. Ya, makanya bukan takdir long dipekem kata di atas rencana kata. Makanya nyoteo guna pegawai no puta. Hana pu fikir ya. Tinggal buat mentang kata yo berarti pu buat zero pu jeo tegahnya ke pegawai. Hana pu ya fikir-fikir panjang lebar. Takdir Allah tika berjalan maknanya tetap lagi yang teruk. Walaupun terancang-rancang tetap untuk menyentuh dia yang meleset dengan takdir Allah. Ya, makanya aku pegang takdir long dipekem berarti daripada rencana kata. Tadbir, aturan kata. Ya. Tapi hanya mampu berencana. Ya. Berarti takdir Allah yang menentukan kejadian dengan hana kejadian. Menancit waqasamiyat hukam min harsika. Pembagian leng dipikir kata daripada leba kata. Ini bukan masalah harta. Allah adalah kali bagi-bagi harta pertumpuk macam-macam sehingga kita. Uranya kita pada ujuk oleh Allah. Singa pada ujuk, lusa pada ujuk. Mandub kalena berarti dalam ilmu Allah. Kegitanya. Maka apakah pembagian long ipekem kata daripada lebak kata budak dia minta tu. Tula je lah orang minta. Ha merupak ya. Pakai ipekem ipak le pembagian. Kalau lebih kadar mana merupak. Tetap yang merupak ubah kadar. Ya, jangan apakah. Maka dia ini apakah hanggebi berlebihan. Hanggebi loba. Ini kan harsuka ke. Hanggebi loba. Loba hanggebi maksudnya kita yang mencari kadar keperluan berarti selebihnya berarti lagi habanya nyop fikir lo tengok kadar kita ibadat kaji ya karena punya tak fikir kita yang berarti loba tata minta sampai kepega pembahagian lu fikir kata ada tak minta tak hamur pak pakai kena hanya jatah mana hamur pak berarti tu kita minta hanya hamur pak itu memang kaji jatah naya yang mana tak ada minta le trap kena tak minta dan kena le tak minta merumpak le ya pasti memangnya nyatah dia ya mamunya seandainya tak minta tapi kan nyatah dia hanya hendak minta tetah merumpak ya makanya usaha kita ya untuk kadar kebutuhan selebihnya dan memang mati le Allah Taala kali bagi kita yang gedup-gedup nyorong sekian nyorongnya memang hendak kuduk sama sekali mesti nyoh hendak kuduk paling lebih di zaman sekali agak hendak ya menanlah lam bayangan ji. Maka anda pegali Allah fa ahma talba maka kosongkan olehmu akan mencari. Angkanya yang kena pegali Allah. Berarti takdir dipikim kita daripada rencana katanya. Pembahagian long kena Allah dipikim daripada loba kata. Maka menyoka menan ahma talba. Pukosong daripada mencari. Baik minta lebih-lebih dah. Wa taslim li qada'i serahkan bagi takdir lu, bagi qada lu. Kiban yang takdirkan oleh Allah. Waqadari. Kiban yang takdirkan oleh Allah. Waqasami. Kiban yang bagi oleh Allah. Baik minta kedih panjang lebar sampai tua ke Allah. Semua menyergeri tak minta. Minta mati tinggal ke Allah. Tidak ada cerita. Tak minta untuk tinggal ke Allah. Tak minta harta lagi kita. Untuk tamu sedekah. Tak minta harta untuk tak bantu orang yatim. Tak bantu fakir miskin. Nanti minta harta untuk tinggal ke Allah. Ini aku pegah. Yang gayupu kosong mencari. Tak. Kita yang melawan ketentuan Allah. Hana dah perlu buat Allah. Tinggal budak tak minta tua ke ibarat. Harus semayang pekan. Takut ipai. Muka dia harus tutup. Berarti orang tayadan. Tengah semayang. Pekan takut hana peng. Gaduh pelanggan. Ya. Angkanya nyo yang kena pegah. Berarti nyo. Ya. Kena pegah. Nyo kita yang diserahkan. Berarti bak takdir Allah. Yang terkedih mesti contoh. Menang tayadan tak tertarik kedai je. Tutup. Kah hana rumah belah. Ya kata kata sudah kamar nak dia. Berarti jika rezeki long ni long kat sembahyang leh. Menan kadang tak balik daripada ayat. Lebih bak harapan buno tru. Mi hana datuk kedai urang tiro tru kadang selamat ayat hana dah sembahyang pun tiro dah tru. Ngegara-gara dah sembahyang lebih banyak tru. Ya, makanya nyolah yang maknanya pegah kitanya letak rencana. Olehnya kitanya berarti loba bak tamta-tamta padahal pembagian Allah kajilah. Nyati hanggubi ke ji. Kadang-kadang orang tetap duduk benda lagi habis tak pernah tetap nak terlalu orang. Ada yang berjaya teman yang kalah ikan. Ini intinya. Manyokah bagian tingkat tinggi yang sebenarnya. Pembahasan ni itu kebahagiaan dengan berhakikat. Maka ni kalau kita pernah awal, ini hanya terlepas daripada syariat. Ini usaha tetap. Tetapi dibalik daripada usaha kita, kita baik mengesampingkan kepada takdir. Baik yang nak berusaha mentah. Ini lu minta-minta saja juga. Hanya tinggal kepada kepada doa ke Allah. Ya. Nyukakeun. Pakamunan berkata, fa inna rizqaka maudhunun maqsum.
Karena sesungguhnya rezeki engkau itu yang ditimbangkan lagi yang dibagikan. Karena rezeki gata kata Allah, karena rezeki gata nyo memang kalina timbangan masing-masing. Dan kalina pembagian merumpuk-rumpuk, berarti si pulan berarti sekian merumpuk rezeki. Si pulan sekian dan panjang jatah jo. Ya, nyo kalina ba Allah. Ya. Wama qadartu maktumun, dan bermula barang yang aku kadarkan akan barang maktumun itu diwajibkan. Yang kalung kadarkan ke Allah, yang kalung takdirkan yang wajib terjadi. Berarti duk menang kau kerja oleh Allah, kau duk menang yang tetap merupak ke dia. Hanapun sah, tetap nak. Ya, tetap nak. Ya. Kiban yang kau takdirkan oleh Allah. Maka menurut kau menang, fabadir bi'amalika li akhiratika, segerakan olehmu dengan amalan engkau bagi akhirat engkau. Maka menurut kau menang, pu yang kalung takdirkan mandum wajib terjadi, berarti kau tanya putar tugas, beramal untuk akhirat. Segera beramal untuk akhirat. Rezeki ditanggung oleh Allah. Yang betul-betul beramal. Ya, benar. Wa'alam anna rizika fi dunia la yakuluhu ghairika. Ghairuka. Tak ada pula kita. Ya, berpegang oleh Allah. Sesungguhnya rezeki kata, di dalam dunia la yakuluhu ghairuka. Hai pada oleh orang lain. Ya Allah Ta'ala pegang. Drog pegang Allah. Rezeki kata hai hamba, di dalam dunia, nyo hai pajo le gop. Munyo atta getayo atta getayo atta gop pita atta gop. Atta gop ha mungkin da pajo le getayo atta tayo han mungkin pajo le gop. Ya. Nyamna. Nahnu kasamna bainahum ma'isyatahum fil hayah. Kamu kamu bagikan di antara mereka itu akan kehidupan mereka di dalam dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Dan kamu angkatkan, kamu muliakan sebagai mereka itu manusia di atas sebagian lain beberapa derajat. Ini uhiyat ila dunia. Ini awhaitu ila dunia. Ya ke Allah. Sesungguhnya long-long wahyukan kepada dunia. Ya Allah Ta'ala berkhabar pada dunia. Wahyu. Hai dunia. Gehili Allah. Ya dunia. Wahai dunia. Huni ala uliai hatta yuhibu liqai. Tapi hina alikata kepada kasih long. Ini perintah Allah rupanya pada dunia. Makanya pekan kita yang kadang-kadang uru-uru yang betul-betul tak ke Allah itu yang kaya. Yang biasa menteng normal udib. Tapi berkecukupan. Udib bahagia. Angkanya. Wahyu memang wahyu Allah padanya. Hai dunia berkali Allah. Tapi hina lagi kata kepada kekasih-kekasih lu. Perjuangan. Hatta yuhibu likai. Sehingga mencintai oleh mereka itu. Mereka itu akan bertemu dengan lu. Sehingga kekasih Allahnya. Karena bunuh dipihina oleh dunia. Berarti galak untuk wa akhirat. Galak ke mati. Pekan kasih amalan. Yang kena pegah. Ya, berarti dalam dunia hina. Mampu yang dikedi orang. Berarti bunuh dengan lemak-lemak. Tak udah dalam dunia. Hatta le cukup je. Hatta segala macam. Kena ada ajib yang mati-mati. Mampu yang dikedi orang. Orang memang orang ibadat. Pekan mati yang galak ke hawa merupuk dengan Allah. Karena kalau gerupu. Yang berarti jaminan. Dipakai ketemuan syurga oleh Allah. Karena janji Allah menang. Ya. Makanya ada kalau lagi yuk. Tak betul berarti pakai ulama-ulama bagah meninggai. Karena hanya kekasih Allah. Hina-hina dunia, mana hina-hina dunia. La artian berarti untuk buat masalah dunia. Hana mesti kaya pangkat-pangkat yang tinggi, mesti kedi. Pokoknya bagian yang kesenangan udit dalam dunia, yang ini mati oleh orang hana. Cuma cik kaya selalu berumudiah kepada Allah. Hanya kena pegah. Sehingga yang cinta kaya merupakan Allah. Kan trek-trek udik landanya. Ya, benar. Ya Ibnu Adam, wahai manusia. I'lam anal mauta nadilun bika. Wahai manusia, buta tepu legata sesungguhnya matinya teruk bak kata. Nadilu bika, teruk bak kata. Itron bak kata matinya. Wa in kuriata sekalipun getanya benci ke mati. Loh eh mati leh. Bengih datak ke mati. Hana galak tetap teruk matinya. Wa in kuriata. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka mab'usun. Maka menyuka menanta sabar li gata bagi hukum Allah. Karena sesungguhnya engkau itu yang dibagikan. Makanya getanyo, munyo matinyo memang teruk bak getanyo. Walaupun getanyo benci, maka tersabar lagi terhadap hukum Allah. Terhadap hukum Allah, pumenteng yang kan diperintahkan Allah, tak pun buat mendum. Tersabar katanya. Walaupun yang mesti merasa terbeban getanyo. Tapi tak sabar. Tak pun hukum Allah. Pekan. Karena getanya akan dibangkitkan. Waktu dibangkitkan yang hinan lah baru merupuk getanya. Kesenangan yang abadi.
yang benar. Ya Ibnu Adam, wahai manusia, turidu wa uridu. Berkali Allah, hai manusia, kata memang menginginkan sesuatu. Wa uridu, long juga menginginkan. Long juga nak keinginan dengan Allah. Memang manusia kata nak keinginan, long nak keinginan. Wala yakunu illa ma uridu, dan tidak akan terjadi melainkan pu yang long inginkan dengan Allah. Makanya katanya tak inginkan, dia tak inginkan sesuatu, pu yang galak tak inginkan katanya. Allah lah juga nak inginkan katanya. Itulah takdir Allah. Makanya aku pegang wala yakunu illa ma uridu, dan hana keinginan yang tercapai melainkan pu yang kalau inginkan. Arti munyo degree memang lagi yang ditakdirkan oleh Allah, keinginkan oleh Allah katanya, maka lagi yang katanya. Walaupun kita tak inginkan yang lain, tetap lagi yang. Lagi keinginan Allah yang terjadi. Ya. Nyo wahyu Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, mang kasadani arafani, tiberang kaso yang menginginkan lung, niscaya urunyan akan dituri lung, nyukun Allah. Tiberang kaso yang tak inginkan Allah, yang tak maksudkan Allah, yang tak cari-cari Allah, nyu akan tituri Allah. Waman arafani aradani, tiberang kaso yang kai tuturi lung nubegahli Allah, aradani lung inginkan urunyan. Waman aradani talabani, tiberang kaso yang menginginkan akan long talabani, niscaya urunyan akan dicari long ke Allah. Ya, berarti meningkat-ningkat perbunuh tiberang kaso yang dikasat long, niscaya urunyan akan dicari long. Dia ingin kita yang termaksudkan untuk tak cari Allah, tak inginkan Allah, maka akan dicari Allah. Tiberang kaso urun yang dicari Allah, maka akan diinginkan Allah. Menangkai dulu kada inginkan Allah. Si budang kaso yang kada inginkan long ken Allah, talab ni kada minta long. Menan kada inginkan long, kada minta long ken Allah. Waman talabani wajadani. Si budang kaso yang diminta-minta long, wajadani niscaya dirumpok ia akan long. Merumpok ngelong ken Allah. Waman wajadani zakarani. Si budang kaso yang dimerumpok, diperdapatkan akan long, nyo urinyan akan diingat long walayan sani, dan tidak pernah lupa. Tiberang kaso uring yang ka dirumpok long, ya, nyan urinyan akan tingat kelong sampai ini berkali Allah, dan urinyan mati han tua-tua kelong. Waman zakarani walayan sani, tiberang kaso berarti yang urinyan ka tingat kelong dan hana tua-tua kelong, zakartuhu wala ansahu, nyo yang mati. Menanti dua urung berarti ka tingat ke Allah, dan hana tua-tua le, maka dipegali Allah zakartuhu, long ingat kepada urinyan, wala ansahu, dan hana long tua-tua le kepada urinyan. Ha, nyo dipegali Allah. Ha, makanya yang kelagian. Ha, nyo langsung wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ha. Jadi untuk minta harta kan hanjin. Kibah hana tak minta harta, hana pun dapat jauh. Tapi untuk loba yang hanggebi. Karena awak teka loba nyo, harta kena nyo teka loba. Harta kena kamu cukupi, tapi tak minta lebih. Nyo ipikim le pembagian Allah. Pembagian long ke Allah. Pakai ipikim. Karena ada yang minta, hama lupa. Pakai kena kenjata haji. Ya, kenjata haji. Ya. Kibah nanti, munyo eh kasib kadar kebutuhan. Nanti hana pelai kepada tumpuk-tumpuk harta. Hana pelai yang perkayaan ni, awak teka yang mati. Ya. Bah tengah ni minta keroy. Berarti kita minta harta untuk gelah ibadat tak kan? Untuk gelah kewajiban. Ya, berarti yang pertama untuk gelah kewajiban draw tu kita nyo. Iaitu untuk udep tubuh kita nyo. Hai punya kegiatan makanan. Mati. Maka kita minta harta untuk nak makanan. Untuk jid tak pejabu. Kemudian keluarga yang kita tanggung. Ya, kemudian lebih empatnya. Lebih macut mesti kadar untuk simpanan katanya berpuah leh perleh sebab katanya lagi hawa sifat manusia. Nak keinginan pun. Kaji. Yang baik tak mula dulu. Tak minta mesti lebih banyak sehingga mu sebayang hanam berpuk. Hanya kau salah. Cuma punya dekri tak minta katanya mesti ji. Ke Allah hanam tua tu. Yang mateng dalam prosedur. Bahkan pakan katanya sehingga semangat untuk tak minta. Karena yakin katanya Allah Ta'ala kejauh. Kemenalam ji. Ha, makanya. Baik salam pom jin tu berfikir nyukah limit rezeki
Kaka yang aduk lantika tapi ketika masalah yang aduk inan. Sedangkan ketika keyakinan mentang bunuh taturi Allah untuk takwa kepada Allah mentang hana tentu pun saya kadang-kadang. Jadi hantuk ada yang. Mena hantuk ada yang kepada tunduk ada. Mati badu inan. Jadi punya sekelas ditanya. Nyo ketanya wajib usaha. Berarti tak usaha. Dia ubah kadar belah hajat ketanya. Lebih hebatnya. Yang baik lobah. Tak minta lebih je. Tapi baik lobah. Allahu'alam bisawab.